buat teman-teman para peternak, khususnya para peternak yang telah memiliki rumput odot atau telah menanam rumput odot. Teman-teman yang sudah menanam, mungkin sudah usianya di atas 2 bulan, sudah memiliki ketinggian tanaman odotnya, mungkin bisa seperti ini ya. Seperti tadi udah saya shooting. Nah, ada yang menanyakan, ataupun buat teman-teman yang belum tahu cara memanen odot. Jadi supaya nanti pertumbuhan berikutnya itu semakin banyak, semakin padat. Jadi untuk menanamnya itu bukan dari atas ya. Bukan. Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru-terbaru dari Petani Online. Bukan seperti ini, atau dari ambil daunnya saja, tidak. Jadi supaya nanti semakin banyak anakannya, itu caranya, cara memotongnya itu dari dasar tanah ini. Nah gini, nah kita praktekin ya. Jadi nanti kalau sudah dipanen seperti ini nih, ini karena ini baru pertama ini, dari tanaman bibit pertama itu kita panennya itu dari dasar. Jangan seperti ini ya. Ini saya contohin dulu, jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti pertumbuhan anakannya itu sedikit gitu ya. Tapi kalau seperti ini dari dasar semuanya, dan satu rumpun ini harus semuanya dibabat. Jangan disisain karena nanti akan tidak rata gitu. Jadi kita harus semuanya dibabat. Nih, dari dasar banget. Gitu ya. Tuh, semuanya harus kena gitu. Seperti ini ya. Ini kata guru saya nih, Bos Avi. Seperti itu katanya. Jadi nanti tuh akan tumbul tunas-tunas baru di sini tuh banyak lagi gitu. Ini akan nanti akan mengembang lebih banyak lagi. Berbeda kalau motongnya tadi dari sini, dari atas itu ya tidak akan muncul tunas-tunas baru di sininya gitu. Apalagi nanti bisa yang ininya kan, yang bagian ini bisa kita kembangkan di lahan berikutnya gitu. Diperbanyak lah gitu ya. Seperti itu, ini bisa nanti diperbanyak lagi, ditanam di tempat yang lain. Nah itu saja tips memanen odot ya buat teman-teman yang bagi yang pemula ya, yang belum tahu. Kan banyak ya yang pesen bibit-bibit odot di saya. Jadi nanti ini bisa kita tanam lagi di tempat yang lain, di lahan yang lain. Nah ini contoh tunas-tunas baru yang dibabat dari dasar tadi. Jadi nanti itu per satu dari rumpun satu atau dari bibit satu itu akan tadi muncul sekitar 3 sampai 5 sampai mungkin 7 lah gitu ya. Kalau pemupukan sama mungkin pencahayaannya bagus. Nah nanti setelah dipotong dari dasar itu akan muncul anakan-anakan baru atau tunas-tunas baru lebih banyak lagi gitu. Bisa nyampe lebih 2 kali lipatnya lah dari yang pertama gitu. Dan seterusnya. Jadi pokoknya yang paling intinya kalau mau motong itu harus dari dasar semuanya. Semuanya dibabat habis pokoknya. Nanti akan muncul tunas-tunas baru lebih banyak. Oke, ini contoh yang sudah dibabat, yang ini sudah dipotong baru sekali ya. Ini muncul anakan-anakan seperti ini. Ini tumbuhan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari satu, kemudian di babat yang pertama ini muncul anakan yang seperti ini. Ini baru tumbuh yang keduanya lah gitu. Ini seperti ini. Kalau dibabat lagi nanti bisa 2 kali lipatnya lagi ini. Gitu ya teman-teman. Oke, itu aja tips untuk memanen odot. Mudah-mudahan ini tips ini bisa bermanfaat buat para peternak di Indonesia. Salam ngariters dari Petani Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga like, kemudian komen-komen, dan bisa di-share ke teman saudara melalui Facebook maupun